Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kedung Ringin, Bapak Mukarom SPDI. Kepada yang terhormat Ibu Pengawas TK dan SD Kecamatan Muncar, Bunda Lilis Pas Westri SPD. Kepada yang terhormat para Bapak Komite SD 2 Kedung Ringin, Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, serta adik-adik yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa solawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD 2 Kedung Ringin tahun ajaran 2023-2024 sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Cindy Maura dan Ananda Vanessa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Qul may yaklaukum billayli wan nahari minarrahman balhum bihim mu'ridun am lahum alihatun tam na'um la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun bal matta'na ha taqala alaihul umur afala yarawna anna natil arda nanqusuha min
أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari azab Allah yang maha pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengikuti Tuhan-Tuhan mereka. Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka. Kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka yang menang? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tidaklah orang-orang yang tuli mendengar seruan. Apabila mereka diberi peringatan, dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Terima Kasihku. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Acara selanjutnya itu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Mukarom SPD selaku Kepala Sekolah SD 2 Kedungringin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas TKSD Kecamatan Moncar, yang kami hormati Bapak Komite beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Kedungringin, yang sangat kami hormati adalah Bapak Ibu Wali Murid, orang tua dari siswa, anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini tempat dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN 2 Kedungringin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku tercinta kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di SD ini. Kalian sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah kalian lulus dalam keadaan sangat baik. Oleh karena itu saya berharap jangan sampai berhenti belajar anak-anak. Ya. Jangan sampai berhenti belajar, terus lanjutkan pelajaran kalian. Kalian masih akan memasuki sekolahan baru, tentunya adalah sekolahan SMP atau MTS. Di sana nanti akan mendapatkan pelajaran yang lebih daripada yang sudah kita nyam di SDN 2 Kedungringin ini. Mulai dari awal sampai dengan, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini. Berikutnya adalah juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah ikhlas rela mendidik anak-anak kami, membimbing anak-anak kami. Karena tanpa panjenengan semuanya tentunya pendidikan ini kurang berjalan. Oleh karena itu peran panjenengan Bapak Ibu Guru semuanya itu sangat penting di dalam menumbuhkan karakter anak-anak, juga potensi dari tiap-tiap siswa. Maka dari itu terus berbenah, terus mengambil kompetensi sehingga Bapak Ibu Guru selalu mendapatkan media atau metode-metode baru, di mana kita sekarang ini dikejar dengan metode pembelajaran merdeka belajar. Jadi dengan demikian Bapak Ibu tetap bersemangat, tetap mendapatkan, memperoleh anak-anak yang berpotensi, gali semua potensi anak-anak. Alhamdulillah di SD ini ya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Perlu saya sampaikan bahwa ada drum band, okay? Kemudian ada tari, kemudian ada kegiatan MTQ, hadrah, juga ada jaranan. Okay. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa, walaupun tidak sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Oleh karena itu,
Ini nanti akan kita tampilkan beberapa rangkaian daripada kegiatan-kegiatan ekstra yang telah dilatih oleh Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah. Berikutnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Komite, juga Bapak Ibu orang tua yang telah banyak mendukung kami. Karena tanpa dukungan panjenengan semuanya, kegiatan ini bahkan pendidikan di SDN 2 ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa mulai hari ini atau mulai besok dan seterusnya, SD ini sudah dibuka pendaftaran siswa baru, okay? Maka dari itu jika di antara panjenengan masih mempunyai putra atau putri yang usia sekolah SD, monggo bisa didaftarkan, okay? Baik melalui sekolahan atau di tempat-tempat atau di rumah-rumah Bapak dan Ibu Guru yang terdekat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah fotokopi KK, okay? Fotokopi KK saged pun. Kalau punya akte kelahiran nggih difotokopi bisa. Nah, itu yang terpenting. Terus apakah bayar pendaftarannya? Pendaftaran gratis. Nggih, gratis. Bahkan selama sekolah di sini mungkin ya kalau toh ada itu untuk kepentingan anak-anak sendiri, tapi insyaallah di sini tidak ada pungutan apapun. Gratis nggih. Kemudian apa itu namanya pelaksanaan kegiatan mulai kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah kami akan mencari terobosan-terobosan agar supaya anak-anak itu punya apa ya, mendapatkan dana tambahan. Di antaranya adalah PIP, okay? Dana PIP itu insya Allah nanti semuanya akan mendapatkan. Kalau toh masih ada yang belum, itu menunggu antri, ngeten nggih. Kemudian juga ada yang namanya garda ampuh, ya. Garda ampuh yang sudah pernah mendapatkan ada beberapa anak, tapi ini untuk garda ampuh ini tidak bisa semuanya, hanya beberapa anak saja ya. Ya, hanya beberapa anak saja dan ini besarannya juga cukup. Oleh karena itu berharap dengan adanya bantuan-bantuan tersebut anak-anak semakin pateng belajari, semakin senang sinaune. Saya tolong kepada Bapak Ibu semuanya di rumah, ampun ngantos dijarne delok TV mawon, ampun ngantos dijarne dolanan HP mawon, nggih. Harus selalu dikontrol belajarnya, jam-jam belajar, jam-jam ngaji niku harus selektif, selalu dikontrol. Jangan dibiarkan saja. Itu harapan dari kami. Oleh karena itu, agar supaya semuanya berjalan dengan baik, antara sekolahan, orang tua dan komite adalah harus berjalan dengan selaras, harus berjalan dengan baik. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Penampilan berikutnya tari gandrung Belambangan dari perwakilan siswa-siswi kelas 2, 3 dan 4 bimbingan Sanggar Tari Mutiara Timur. Mari kita saksikan penampilannya. Iki gandrung raja jagat rentunya ripang sebesar ojo sebesar ganti gendron nore tanya uji penyuangi saiki was asik ayo kode ganti suci kudani ganti lestari I'm
pacake seri pertama mulai April Riau. Lanjut seri kedua mulai April Riau. Sambutan yang kedua dari Ketua Komite kepada Bapak Lutfi Hakim SPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gedung Ringin, yang saya hormati Ibu Pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Gedung Ringin, yang saya hormati kepada rekan-rekan Bapak Komite, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Wali Murid, dan tidak ketinggalan pula kepada anak-anak kelas 6 yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah patut kita ucapkan bersama karena berkat rahmat Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini, yaitu dalam rangka Gebyar Seni dan Tasyakuran Purnawiyata SDN 2 Gedung Ringin tahun pelajaran 2003-2004 dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah menyempatkan hadir di sini, yaitu mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya. Tadi perlu kita ketahui, tadi pagi cuaca memang kurang bersahabat. Saya sendiri juga ketar-ketir, mulai hujan. Tapi alhamdulillah, cuaca hari ini sangat bersahabat sehingga acara kita bisa berjalan.
dengan lancar. Terus untuk selanjutnya, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Kedung Ringin yang sudah menyiapkan acara ini mulai dari kemarin. Alhamdulillah hasilnya bisa kita rasakan saat ini. Mulai dari drum band, mulai dari seni tari, alhamdulillah semua itu adalah kreasi dari putra-putri jenengan berkat bimbingan Bapak Ibu Guru SDN kedua Kedung Ringin. Alhamdulillah hari ini saya mengamati 90% dihadiri oleh ibu-ibu tamu undangannya. Bapak-bapaknya masih bisa dihitung, Pak Khuri. Masih bisa dihitung. Bu, Bu, kula tangklet. Niki rada curhat nggih, mboten napa-napa. Jenengan ningali putra-putri ini jenengan wau ketika penampilan drum band kalih tari pripun rasane? Seneng nggih? Alhamdulillah. Terus terang mawon, kulo mi meri kalih jenengan. Kulo iri kalih jenengan. Putra putri ini saged tampil di depan teng mriki untuk menunjukkan kreativitasnya. Soalnya apa? Putra kulo piyambak niku mboten purun tampil. Kon tumut drum band mboten purun. Nopo pale kon tumbo tari lah yah nyapa toko tari ya ya tariku anak putri yah malah protes teng kula ketemu drum band boten purun. Dados nggih berbahagialah panjenengan-panjenengan sedaya yang putra-putrinya bisa tampil teng pentas dan menunjukkan kreativitasnya. Alhamdulillah. Terus untuk selanjutnya yaitu saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6 SDN 2 Kedung Ringin yang pada hari ini melaksanakan acara perpisahan atau tasyakuran. Oke. Jadi saat ini yang kalimat-kalimat yang harus digunakan adalah tasyakuran atau perpisahan, bukan asal kata-kata wisuda. Soalnya untuk wisuda itu hanya bisa digunakan ketika di bangku perkuliahan. Dados untuk mulai dari TK sampai SMA itu hanya bisa menggunakan kata-kata pelepasan atau tasyakuran atau perpisahan. Terus untuk selanjutnya, selain saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing putra-putri kami baik itu di kelas maupun ekstrakurikulernya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus selanjutnya untuk Bapak Ibu Guru SDN 2 Kedung Ringin, saya mohon maaf apabila putra-putri kami ketika belajar di kelas ataupun belajar di luar kelas itu kadang namanya anak kan ada sing butik ngenten nggih, Bu. Lan jenengan mawon di rumah niku misalnya ngutus putra putrine kenapa kenapa mboten purune pegel napa ne Bapak Ibu Guru sing satu kelas berapa anak misalkan ruame sedanten ngoten niku. Nah itu mohon dimaklumi dan saya perwakilan dari komite mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila putra putri kami selama belajar di sekolah SDN kedua SDN 2 Kedung Ringin mungkin bisa kadang bikin mangkel, kadang bikin marah-marah dan lain sebagainya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus untuk selanjutnya, karena padatnya acara pada hari ini, maka saya tidak akan memperpanjangkan kalimat-kalimat saya karena habis ini juga masih banyak kreasi-kreasi atau penampilan-penampilan dari anak-anak. Usul lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat penampilan ada jaranan mungkin yang belum tampil. Terus kemarin ketika geladi saya juga nginceng atau hadir di sini sangat luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu bisa masih penasaran
bisa melihat langsung nanti penampilan dari anak-anak putra-putri jenengan sedoyo. Untuk selanjutnya, demikianlah sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Penampilan selanjutnya adalah menyanyi tunggal yang akan dibawakan oleh Ananda Mauren Trisera Naskar. Mari saksikan penampilannya.
tepuk tangannya. Penampilan berikutnya adalah pertunjukan senam aerobik yang akan ditampilkan oleh Ananda Muhammad Davin Saputra yang telah meraih juara 2 O2SN cabang olahraga senam aerobik tingkat Kabupaten Banyuwangi. Beri tepuk tangannya. Acara selanjutnya yaitu penampilan tari kuntulan dari perwakilan siswa-siswi kelas 2, 3, 4, dan 5 bimbingan Sanggar Tari Mutiara Timur. Mari kita saksikan penampilannya. Hilang-hilang kami mohon dimaafkan. Ini kuntulan
Cinda. Penampilan selanjutnya adalah menyanyi tunggal yang akan dibawakan oleh Ananda Selvina Dinda Ramadhani. Beri tepuk tangan yang meriah. Sambutan yang ketiga dari Ibu Pengawas TK dan SD Bunda Lilis Pawestri SPD. Kepada beliau waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mukarrom Kepala SDN
dua kedung ringin yang saya hormati Bapak Komite dan Pengurus SDN dua kedung ringin yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN dua kedung ringin, Bapak Ibu Komite Wali Murid SDN Kedung Ringin yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pelepasan putra-putri kita kelas 6 SDN 2 Kedung Ringin ini. Salawat serta salam marilah senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan undangan kepada saya sehingga pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya pengawas SD Kecamatan Moncer dan saya baru di sini itu sekitar 2 bulan dan saya belum pernah ke SD ini. Ini baru pertama kali saya datang ke SD ini. Mudah-mudahan kelanjutannya nanti saya sering datang ke sini karena untuk kegiatan pembelajaran supaya nanti anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite yang sudah mengkomandani Bapak Ibu Wali Murid yang ada di SDN Kedung Ringin 2 ini sehingga bisa terselenggara acara ini yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasi panjenengan, atas dukungan panjenengan, atas kontribusi yang sudah panjenengan berikan terhadap sekolah ini. Yang jenengan berikan tidak hanya materi saja nggih, yang jenengan berikan bisa materi, bisa pikiran, bisa tenaga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui bahwa sekolah ini adalah milik panjenengan semua. Sekolah ini adalah milik masyarakat yang ada di sekitar sini, yaitu di daerah Kedung Ringin ini. Bapak Ibu guru ini melaksanakan tugas hanya tergantung dari selembar kertas. Ketika kertasnya berbunyi, mereka harus mutasi ke tempat yang lain, mereka akan berpindah. Tetapi Bapak Ibu guru adalah tetap warga di sekitar sini yang mempunyai sekolah ini. Jadi monggo kita sareng-sareng Bapak Ibu wali murid dengan Bapak Ibu guru bersama-sama mendidik putra-putri kita sehingga bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa menemukan masa depannya yang terbaik. Itu. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ini saya hanya nitip pesan saja kepada panjenengan Bapak Ibu wali murid. Hari ini HP itu adalah hal yang sudah biasa bagi anak-anak. HP itu ada manfaatnya, juga ada segi negatifnya, kekurangannya. Saya yakin dari seluruh siswa yang ada di sini, hampir semuanya pegang HP sendiri-sendiri. Pegang HP sendiri-sendiri napa, mboten? Anak-anak punya HP sendiri kan, jenengan membelikan HP anak-anak. Bapak Ibu, sebagai orang tua kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada anak itu adalah kebahagiaan tersendiri. Tetapi Bapak Ibu juga harus berpikir lagi nggih, penggunaan HP anak-anak itu dikontrol. Jangan boleh HP anak-anak itu dikunci sehingga jenengan tidak bisa membukanya. Penggunaan HP anak-anak itu dikontrol, karena penggunaan HP ini juga ada segi negatifnya. Yang pertama, anak main HP terus sehingga dia tidak pernah bermain dengan teman-temannya, maka dia tidak akan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Temane HP wis gak ngerti carane sosialisasi, wis gak ngerti engko lek srawung karo wong tuwek piye. Itu pertama. Yang kedua, penggunaan HP juga akan bisa merusak mata anak-anak bila penggunaannya terlalu berlebihan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, HP
itu terhubung dengan internet yang digunakan dengan anak-anak, oleh anak-anak. Anak-anak dengan HP itu bisa membuka, bisa mencari, termasuk hal yang belum selayaknya dilihat oleh anak-anak. Maksudku lo ngerti nggih? Jadi penggunaan anak HP anak-anak dikontrol. Karena anak bisa melihat apa saja, mohon Bapak Ibu jenengan mirsani, dilihat chattingannya anak-anak, dilihat browsingannya anak-anak, dilihat apa rekamnya dari Google yang apa yang dicari oleh anak-anak itu dipirsani, sehingga jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini lebih banyak yang hadir ibu, sehingga anak-anak itu biasanya lebih dekat ke ibunya. Kalau anak-anak di dalam kamar terus dolanan HP, jenengan gak usah malah suweneng bangga. Anakku gak tahu dolan yang dindi, bendino kor neng kamar dolanan HP. Jenengan harus betul-betul mengontrol, melihat apa yang dilihat anak-anak di sana. Karena ini banyak sekali kejadiannya, nggih, banyak sekali kejadiannya. Anak-anak kecil, anak-anak yang kelas 4, 5, 6, mereka bertemu dengan di Facebook, mereka bertemu di media yang lainnya, bertemu ketika main game, pasangan main game, akhirnya mereka dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, kemudian diajak ketemuan di suatu tempat, akhirnya terjadi hal yang tidak baik, anak-anak disuruh telanjang, mengirimkan gambar-gambar dirinya secara porno kepada orang lain. Itu banyak kejadiannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti tidak terjadi di tempat ini, Bapak Ibu guru bisa mengontrol bersama-sama. Kemudian perlu saya sampaikan juga, Bapak Ibu, untuk di SD itu ada larangan di sekolah membawa HP, kecuali ada konfirmasi dari Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru menyampaikan kepada penjenengan, anak-anak boleh bawa HP hari itu, maka anak-anak boleh bawa HP. Tetapi ketika tidak, itu ada larangan, ada surat edarannya bahwa anak-anak sekolah tidak boleh membawa HP. Yang diperkenankan pembelajaran menggunakan HP hanya kelas 4 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3 tidak boleh. Itu. Kemudian pesan saya untuk anak-anak, pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku tercinta kelas 6 yang hari ini yang cewek kelihatan cantik-cantik, sing lanang kelihatan gandeng-gandeng. Selamat ya, mudah-mudahan nanti kedepannya lancar. Karena apa? Karena yang kalian tempuh itu kalau kalian kuliah sampai S1 masih sepertiga. Masih perjalanan kalian itu masih sepertiganya. Kalau anak-anak nanti sekolahnya tamat SMA sesuai dengan SLTA, sesuai dengan wajib belajar 12 tahun, jadi Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa pemerintah itu mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Artinya anak-anak ini nanti harus sekolah selama 12 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SLTP, 3 tahun lagi di SLTA. Jadi ini pas 12 tahun. Engko lek montol ning tengah-tengah, arek-arek sik panggah digoleki, dikongkon melok kejar paket, lek montole ning SMP digoleki kon melu kejar paket B, lek montole teng SLTA itu melu kejar paket C. Nggih? Paham nggih? Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki sehingga bisa mensekolahkan anak-anak sampai setinggi-tingginya. Orang sekolah itu mencari ilmu, perkara penggawean Gusti Allah sing wis ngatur. Niku nggih? Itu. Bapak anak-anakku sekalian, di SMP nanti kalian akan bertemu dengan teman-teman yang baru, yang kalian belum tahu karakternya masing-masing. Oleh karena itu pesan Bunda Lilis untuk anak-anak kelas 6, kalau mencari teman hati-hati, jangan sampai terbawa oleh teman yang beraliran negatif. Ngerti beraliran negatif nggih? Teman yang tidak baik. Jadi anak-anak harus hati-hati dalam berteman, jangan sampai anak-anak terbawa oleh teman yang tidak baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Saya kemarin ada pesan dari Dinas Pendidikan bahwa di Kecamatan Muncar ini banyak yang untuk anak-anak pelajar itu banyak yang bukan hanya yang di luaran saja nggih, termasuk ada yang masuk ke pesantren itu ada penjualan pil-pil koplo nih, cah cilik-cilik niku lho. Itu. Jadi hati-hati pesan saya baik laki-laki ataupun perempuan dalam mencari teman. Bapak Ibu, saya kira itu. Terima kasih. Minta maaf yang sebesar-besarnya.
saya juga sekaligus berpamitan kepada panjenengan karena hari ini itu ada 5 sekolah yang melaksanakan kegiatan pelepasan, sehingga saya hari ini, saya detik ini sudah dapat 4 sekolah. Kabeh anak ingin nek mboten diparani nggih mesakne kula ngen dikira pilih kasih nggih. Jadi itu setelah ini saya minta pamit, saya undur diri, mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat-sehat. Mudah-mudahan kegiatan sampai selesai berjalan dengan lancar tanpa halangan. Oh ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak. Kelihatannya banyak sekali atraksinya. Minta maaf saya belum bisa menyaksikan nggih. Ada gandrung, ada kuntulan, ada jaranan sepertinya. Kemudian terima kasih Pak Bagong juga yang sudah melatih drum band-nya anak-anak. Terima kasih nggih Pak Bagong. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan segala kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu prosesi penyematan tanda kelulusan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Prosesi penyematan tanda kelulusan SD Negeri 2 Kedung Ringin tahun 2023-2024 dimulai. Ananda Muhammad Zidni Faqih, Banyuwangi, 7 Mei 2011, putra Bapak Sumari. Ananda Iza Zakia Wafi, Banyuwangi, 19 Januari 2012, putra Bapak Ali Mustafa. Ananda Akila Wahidatul Julfa, Banyuwangi, 14 Desember 2011, putra Bapak Ahmad Yani. Ananda Ahmad Saifullah, Banyuwangi, 23 Oktober 2011, putra Bapak Sulihadi. Ananda Nafiza Anggraini Muhassona, Banyuwangi, 8 Juni 2011, putra Bapak Maskuri. Ananda Binar Lituhai Ningsih, Banyuwangi, 13 Oktober 2011, putra Bapak Hendrianto. Ananda Prima Mulia Rizki, Banyuwangi, 26 Oktober 2011, putra Bapak Susanto. Ananda Muhammad Raif Rahesya, Banyuwangi, 10 September 2011, putra Bapak Purnomo. Ananda Asfaulia Raifisa, Banyuwangi, 12 Desember 2011, putri Bapak Muhammad Abdul Mujib. Ananda Laila Istiqomah, Banyuwangi, 1 Mei 2012, putri Bapak Muhammad Sain. Ananda Selvina Dinda Ramadhani, Jembrana, 16 Agustus 2011, putra Bapak Muhammad Anwar MS.
Ananda Muhammad Rehan Pratama, Banyuwangi 5 Juli 2012, putra Bapak Damirin. Ananda Zaskia, Ananda Saskia Putri Ananda, Banyuwangi 18 Agustus 2011, putra Bapak Suparlan. Inilah dia 13 siswa dari kelas 6. Silakan duduk kembali. Akan melepaskan balon cita-cita kita, cita-cita yang besar, cita-cita yang suci, cita-cita yang bermanfaat baik bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan masyarakat pada umumnya. Harapan dengan melepaskan balon cita-cita ini nanti, cita-cita kita, keinginan kita, kemauan kita, tujuan kita di masa-masa yang akan datang senantiasa mendapat pertolongan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita kita akan tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya, baik anak-anak, nanti dengan hitungan 1, 2, dan 3 ya, kita lepaskan balon cita-cita kita dengan harapan mudah-mudahan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan al-basmalah bersama, mudah-mudahan keinginan kita selalu diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cunya. Terima kasih, kembali lagi. Penampilan selanjutnya menyanyikan lagu Selamat Jalan Guru dan Kawanku, persembahan dari siswa-siswi kelas 6. Untuk yang bertugas dipersilakan.
Jikon dewe. Gedung-gedung warna hijau, tempatku mengarungi samudra ilmu, tempat saksiku meraih mimpi, mimpi sang sanubari. Wahai sekolahku tercinta, di sini ku banyak mengenal ilmu. Di sini aku jadi mengerti, mengerti arti pendidikan. Sekolahku kini akan aku tinggalkan. Guru-guru dan kawanku untuk meraih masa depan. Tak terasa waktu telah tiba, waktu untuk berpisah dengan teman, guru dan sahabatku. Aku tak menyangka secepat ini. Suka duka, canda tawa, kita lalui bersama. Dahulu kita sering tertawa, menangis bahagia bersama. Kini kita harus berpisah. Thank you.
acara selanjutnya yaitu prosesi sungkem kepada wali murid kelas 6. Untuk para wali murid harap ke atas pentas. Wali murid kelas 6. Ananda Prima Mulia Rizki Banyuwangi 26 Oktober 2011 putra Bapak Susanto. Ananda Selvina Dinda Ramadhani Jembrana 16 Agustus 2011 putra Bapak Muhammad Anwar MS. Ananda Binar Litu Hayuningsih Banyuwangi 13 Oktober 2011 putra Bapak Hendrianto. Ananda Asfa Waulia Raifisa Banyuwangi 12 Desember 2011 Bapak Muhammad Mujib. Ananda Laila Istiqomah Banyuwangi 1 Mei 2011 putri Bapak Muhammad Said. Ananda Saskia putri Ananda Banyuwangi 18 Agustus 2011 putri Bapak Suparlan. Ananda Iza Zakia Wafi Banyuwangi 19 Januari 2012 putri Bapak Ali Mustafa. Ananda Muhammad Zidni Fakih Banyuwangi 7 Mei 2011 putra Bapak Sumari. Ananda Nafiza Akraini Muhassona Banyuwangi 8 Juni 2011 putri Bapak Maskuri. Ananda Ahmad Saifullah Banyuwangi 23 Oktober 2011 putra Bapak Sulihati. Ananda Muhammad Rahif Rahesha Banyuwangi 10 September 2012 putra Bapak Puji Purnomo. Ananda Akila Wahidatul Julfa Banyuwangi 14 Desember 2011 putri Bapak Ahmad Yani.
Ananda Muhammad Rehan Pratama, 5 Juli 2012, putra Bapak Damirin. Anak-anak untuk menghadap ke orang tuanya. Menghadap ke orang tuanya. Jongkok ya, sama salaman. Sungkeman, jongkok. Jongkok, anak-anak jongkok. Salaman, salaman, cium tangan. Sambil mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Sudah, anak. Ibu, ayo dicium anaknya, dipeluk. Bapak juga. Sudah, anak-anak menghadap ke depan. Sesi foto bersama orang tua. Sudah, untuk Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Anak-anak tetap duduk di situ ya. Foto bersama para ibu guru dan bapak guru. Untuk Bapak dan Ibu guru, mohon naik ke atas pentas. Penampilan berikutnya, cari tari jaranan buto dari perwakilan siswa-siswi kelas 2 dan 3 bimbingan Sanggar Tari Mutiara Timur. Mari kita saksikan penampilannya. Thank you.
berikutnya, tari Gandrung Seblang dari perwakilan siswa-siswi kelas 2, 3, dan 4 bimbingan Sanggar Tari Mutiara Timur. Mari kita saksikan penampilannya. Thank you.
seri kang nomor telutik kang pungkasan abroten tong tong bolong tek ya mulai berangkat. Tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya adalah pemberian hadiah peringkat 1 sampai 3. Peringkat 1 sampai 3 untuk siswa-siswi kelas 6. Peringkat 3 Muhammad Zidni Fakih bin Sumari, nilai rata-rata 86,35. Peringkat kedua, Akila Wahidatul Julfa binti Ahmad Yani, nilai rata-rata 86,38. Peringkat pertama, Asfaulia Raifisa binti Muhammad Abdul Mujib, nilai rata-rata 87,33. Kepada Bapak Mukarom, mohon naik ke atas pentas. Selamat kepada anak-anak. Untuk orang tua harap foto orang tua Akila, Zidni dan Asfa. Di samping Akila agak mundur gitu.
Acara yang terakhir ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Nur Hoiri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih, jenengan ningali yoga putra putri jenengan suweneng banget nggih. Mila saking menika acara terakhir menika monggo sareng kita nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi-mugi sedaya putra lan putri ingkang saat menika dipun pelepasan terakhir ilmu ingkang dipun angsal wonten ing SD ngriki saged bermanfaat sehingga saged melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Adik-adik ipun ingkang tasih wonten ing SD ngriki nggih mugi dipun paringi sehat selalu lancar anggenipun pados ilmu. Allahumma amin. Liridhaillahi ta'ala ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamda yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunsina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at tarfa'una biha inda kala derajat wa tuballighuna bi ausul ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamitana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli dhair. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talimat wa talamitana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli dhair. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, Ibu, para hadirin semuanya, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara perpisahan kelas 6 meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.